Beb, BPMB bersama Petronas hari ini dia lebih kepada pemacu kehidupan. Pada saya sebagai pembantu menteri pembangunan luar bandar, sudah pasti inilah yang kita nanti-nantikan. Inilah yang kita harapkan, bahwa ada agensi ataupun JRC kerajaan yang menyalurkan peruntukan untuk memastikan rakyat terbela. Dan Petronas adalah satu badan yang melaksanakan, tetapi segala apa juga awalannya yang perlu untuk mendapat maklumat daripada Kampung Dogoton dan Pulau Bang ini adalah daripada pejabat daerah. Maka itu seperti saya katakan tadi, saya berterima kasih kepada Petronas karena memilih KPLB sebagai rakannya. Dan bertepatan sekali karena pejabat daerah adalah di bawah KPLB. Dan KPLB, pejabat daerah akan tahu apa yang berlaku di setiap kampung-kampung yang ada dalam daerah tersebut. Jadi ini adalah satu CSR yang cukup-cukup baik. Dan saya mengharapkan bukan hanya setakat ini saja, tapi kita harapkan bahwa ia akan dapat diteruskan dari masa ke masa. Karena Pulau Bagi adalah satu pulau yang perlu diambil perhatian. Bukan sahaja daripada kementerian-kementerian yang ada, tetapi daripada agensi-agensi kerajaan yang ada juga, dan juga JRC-JRC yang ada yang mempunyai CSR, perlu, saya merayu, perlu tampil untuk sama-sama membantu ada bagi apa tempat memerlukan pembangunan-pembangunan seperti apa yang kita lihat hari ini.